Hai kawan-kawan, kita jumpa lagi. Oke, hari ini saya mau buat kue goreng beli ada inti nasi bulut. Oke, bahan kulit dia saya guna 2 cawan tepung gandum, secubit garam. Saya akan gunai 1 sudu makan, dan ini butter untuk mengoli dough, dan juga susu kecap manis. Oke, bahan inti dia yang saya guna adalah ini beras bulut yang sudah saya rendam selama 4 jam. Oke, kita akan masak sekejap lagi. Dan juga saya punya santan, ini saya akan guna separuh kotak saja ya. Dan juga gula makan, saya punya 2 sudu makan. Oke, ini kita akan masak terlebih dahulu. Masak di api gas, dengan api kecil. Oke, kita bantu dia masak sampai dia jadi lembut. Dan pastikan kita kena gaul selalu dan kita boleh sejukkan dia. Bulurlah kita jadikan dia inti kita punya kue nanti, oke? So, sekarang misalnya kita mau tunggu kita punya beras kulit lembut masak di gas, kita beli buat dough dulu. Sebelum buat dough, kita kena buat yeast dulu ya. So, saya guna susu selemak manis nih 2 sudu. Selebihnya kita akan letak di adonan tepung nanti ya, karena bagi dia itu campur dulu. Oke, setelah itu kita letak yeast 1 sudu makan ya. Kita bagi dia kembang dahulu baru kita beli adun. Yeast sudah kembang, so ini yeast dia elok lah. So jom kita buat kita punya tepung. Oke, kita di sini ya. Oke, kita letak tepung nih, buang sekali kita masih sakit untuk kita nanti apa tuh kurang cantik ya. Kemudian sedikit saja kita basah-basahkan sedikit-sedikit. Oke, lo buat dohnya senang saja nih, janji kita kasih buat dia punya air sesuai. Oke, semua pengam confirm jadi. Oke, so sekarang ini saya mau kasih uli dia dulu. Oke, ini dia, saya sudah siapkan ini tempat uli kita punya tuh. Sekarang setumpah di sini lebih senang kita mau uli. Oke, so sudah jadi macam ini, kita letak majarin ya. Tempat majarin 2 potongan lah. Kalau ada ini ada majarin boleh guna lemak, lemak masak. Oke, saya ambil 2 saja. Itu kita uli ya. Kita uli tepung kita dulu ya.
adonan sudah jadi macam ini ya. Oke, sudah jadi macam ini. Kita diamkan kita punya tepung ini selama 40 menit. Oke. Kita akan biarkan dia dulu bagi dia ruang untuk mengembang ya. Sekarang kita tunggu kita punya kue setelah 40 menit kita keram. Dia sudah kembang macam ini. Kita beli bawang angin dia. Setelah saya mau adun di sini ya. Kita letak tepung sedikit untuk elak dia lengkap lah. Sekarang saya kita buang dia punya angin macam ini saja. Sedap nih kue ini, coba kamu coba nanti ya. Saya pernah sekali saya buat ini. Tapi baru kali ini saya dapat fungsi resepi ya sama kamu. Malam lah nih kan buat anak kecil nih, hai, susah betul, susah mau bergerak. Oke, langsung mau roll nih dua. Gulung dia, kita mau gulung dia. Oke, kita tutup. Panjang sedikit supaya dia kecil sedikit. Ini inti dia karena mau banyak, so, saya mau sengaja kasih banyak isi dia. Sudah boleh potong ini ya, kita potong dia dulu. Lahan-lahan ya. So, dia akan jadi macam ini ya. Sudah berapa jelas ada matahari. Potong dia dulu ya. Agak saja dia punya nipis ya guys. Oke, sementara kita buat mie, kita beli panaskan kuali ya, minyak untuk menggoreng ya. So, kita akan goreng dia terus selepas kita buat mie. Oke, semua pun sudah siap, kita ada apa ini? Kita sediakan, sudah potong, sudah siap semua. Jom kita goreng.
tadi. So sekarang jom kita goreng dulu ya. Kawan-kawan, inilah dia. Ui, berinti. Nasi pulut kita sudah siap goreng ya. Sudah beli makan ya. Oke, kepada anda semua, boleh coba resep saya kali ini buat kui ya. Ui, inti nasi pulut. Oke, sekarang saya mau tengok tekstur dia macam mana. Oke, dia punya tekstur macam ini guys. Dia sangat lembut dan lah. Oke, sekarang saya mau coba. Sedap. Memang sedap. Kita beli rasa nasi pulut dia dan juga rasa kuenya. Rangu-rangu sedap. Oke, kawan-kawan, kita jumpa lagi di next video saya.